Halo, bertemu lagi di Unboxing Fisika. Sebuah pegas menggantung dalam keadaan normal. Panjangnya 40 cm. Ketika pada ujungnya diberi beban 200 gram, panjangnya menjadi 50 cm. Jika pegas ditarik sepanjang 5 cm, ya, hitunglah energi potensial elastis pegas. Diketahuinya awalnya panjangnya 40, kemudian kalau diberi beban 200 gram panjangnya menjadi 50, maka ada pertambahan panjang. Berapa besar pertambahan panjangnya? Jadi 50 dikurangi 40, yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian ditarik lagi, ya, disimpangkan sejauh 5 cm atau 5 kali 10 2 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa energi potensialnya? Menjawab pertanyaan itu, kita hitung dulu berapa besar gaya yang tergantung pada pegas itu, ya. Gayanya adalah M kali Y, yaitu 0,2 dikali 10 atau 2. Menggunakan rumus Hooke, F sama dengan K kali delta X, di mana F-nya 2 Newton, K-nya ditanya, delta X-nya adalah tadi 0,1 meter, ya. Maka didapat K-nya adalah 20 Newton per meter. Sekarang pada saat X-nya 5 cm, atau tadi disimpangkan 5 cm, maka berapa besar energi potensialnya? Kita tulis rumusnya adalah EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Jadi EP sama dengan setengah kali 20 dikali 5 kali 10 pangkat min 2, ya, kuadrat. Sehingga dapatlah nilai 2,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Itulah besar energi